bagus. Powernya sudah saya hidupkan, yang tadi di barusan di unboxing sudah kita pasang di sini. Yang channel 1 jadi middle angkat 10x2, yang bawah untuk angkat 18x2. Ini 10x2 plus tweeter. Ini sudah saya hidupkan. Oke, ini kita pasang sudah, yang kabelnya agak kurang kuat warnanya, birunya muda. Ini kita pasang ke tweeter 10x2 ya, bukan tweeter middle, 10x2 plus tweeter, dan yang bawah itu saya pasang untuk 18 low, box low. Nah, itu dia. Oke, kita akan lihat di powernya lagi. Kita akan pasang. Ini sudah kita siapkan perangkat mixernya, dan kita angkat itu sudah saya hidupkan pakai HP. Ini DJ-nya ya, kita dengar nanti ke depan. Itu sudah dengar suaranya. Oke, kita langsung pasang dengar nih kabelnya. Suaranya lumayan blur ya, yang 18. Bassnya lumayan rendang, mantap bassnya. Untuk middle-nya juga bagus suaranya, untuk angkat 10. Dari samping, kalau kita dengar dari samping. Dari samping, suara dari samping, dari belakang, bentar ya. Oke, selesai. Kita lihat. Jadi untuk jam arah jam 11 untuk middle-nya, low-nya bis, low-nya bis. Oke, sikan dulu rasanya review
review uji coba Porsche A30. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam tren musik.